BBKL, call Dato Brahim, kurang kau kata mereka kata saya tak minta kalau BBKL punya tahun ini kita saya mau ambil kita untuk berkeluar. BBKL ada lebih dari 10 tahun. Mana? Minta BBKL. Ada kan? Mansa yang kena bayar turun towing. Bayar semua tu. Bayar semua. Bayar semua. Bayar. Saya minta saya jaga mulut, jaga kata-kata. Kita dengan tujuan kita jelas nak ambil kereta bawa balik kereta milik kita. Jadi jaga mulut, jangan tak malu maruah melakukannya. Jadi siapa yang ada kereta, tolong lapik belah kanan. Siapa yang tak ada kereta, lapik belah kiri. Ada kereta sini. Ada kereta di tangan yang tak ada kereta sini. Ada kereta sini, sini. Cepat. Berapa orang nak kereta sebelah kanan? Orang nak kereta sebelah kanan? Okey, saya nak asing ini. Siapa yang ada kereta? Siapa yang ada kereta kat sini, sebelah sini? Yang tak ada, sebelah sana. Tuan Haji ada? Yang ada kereta dekat sini, sebelah sini. Okey, tolong duduk sini. Tolong susun barisan, duduk elok-elok. Yang ni tak ada kereta? Yang ni semua tak ada? Yang ni dia ada. Ada lagi tak yang ada kat satu sini? Siapa ada kereta? Siapa yang ada kereta? Kereta ada kat sini. Siapa yang tak ada sebab sana? Siapa yang ada kereta? Dek. Saya ke power dulu. Saya maju dia berdua cik. Berapa orang yang ada satu? Azana Angkat Ramai. Aswad, Abang Mahir tolong kira berapa orang Abang Baris? Kereta tu berapa jumlah kereta? Semua salah satu je ada. Satu, sini ada dua. Anda 16 kereta nak minta ni? 16 kereta kita tidak ada dengan BBJ. 17 Bani lah. BBJ Bani. Bani kereta dekat. Eh jangan, Bani yang kita. Jadi ini kawan semua di. Kita ambil kereta, kita hantar dulu ke JPJ Wangsa Maju. Okey. Semua saya nak maklum. Kod towing ditanggung oleh semua apa ni, masa ya. Jadi kejap lagi insya-Allah kita aturkan. Nanti towing tuan-tuan selesaikan eh. Eh? Bawa kereta ke JPJ Wangsa Maju, lepas tu launch satu pun report. Eh? Boleh. Okey, yang ni belum ada kereta. Ya. Jadi Aswad. Aswad, yang mana kat showroom ada? Nak sini? Yang kat showroom. Yang kat showroom. Showroom sini. Aswad, showroom. Okey, siapa yang boleh pakai? Apa ada? Ada tak ada? Ada. 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 Ada.
sini eh. Ha, turun. Ini ada di sini. Okey. Berapa orang dia? Betul 18 orang. Okey. Ini dia 18 tu. Jadi 18 ke 15. Ada tambah lagi dia. 18. Lepas tu ni ada lagi satu orang yang ada kopi. Jangan call siapa-siapa sebab sekarang ni apa ni kita punya ATV tengah call Owing untuk dapat kalau tengok macam kalau tak cukup baru kita maklum. Sekarang ni yang dekat AAGR punya lorong siapa ada? Saya. Dua orang je. Okey, yang kat sana sini tolong jangan berpeta dapatkan soft. Dekat yang mana ada kereta kat sini dekat sini dekat. Yang dekat mana? Dua orang. Berapa kereta? Satu dua. Sama ada orang nak buat meter sekali ni sampai tu kan. Dua, sini 18. Ibu senama kat situ. Ibu senama kat situ. Marah, ibu senama kat mana? Dekat. Ada kat Hakim? Siapa? Ni 20 biji kita bawa tu 20 biji. Oh, ada adik dan kereta. Asyik dia pergi teman ni. Ha? Tadi yang kereta pertama tu asyik ikut. Ha. Atuk kita melangkah pokok. Aduh. Orang buat dos terus balik ke dalam. Yang tahan dia tu dia nak dalam benda. Orang bawa ke dia tak bayar dia suruh dia collect duit kat. Nanti kita tengoklah kalau nak bayar rotan kalau rotan kalau nak kalau nak macam tu. Kalau nak bayar nanti Kereta kat sini ada 18 biji. Jadi kita towing keluar. InsyaAllah ni Akin tengah Irfan tengah urusan. Boleh. Ah, terus transfer. Tapi make sure diorang full settlement kat bank. Jangan cek palsu. Jangan cek main tak. Yelah kalau katakan nak jual tak payahlah. Sehingga tak payah korang nak jual. Pergi jual kat Yuska lagi bagus. Sekarang ni kita awak dan kita hantar dua towing ke sana. Kita pergi sana. Sekarang ni kita make sure sini. Jadi baru tahu kat mana nak keluar, mana nak tarik. Macam ni je. Baru tahu. Awak tahu nak kena cari pasal kat sana. Siapa yang ada? Macam ni. Ini tak perlu. Dan kalau kereta, macam mana nak rimakkan kereta ni dia? Kita kena atur tau. Nanti towing sampai kereta mana keluar dulu, kereta mana keluar. Sebab kereta ni sekarang bercampur. Ya, dua setengah. Okey, macam ni. Kurang, dua setengah. Diorang, Irfan dia dah berhubung dengan dua towing. Diorang boleh bagi kat kereta untuk towing buat keluar RM250. Okay. Setuju ke tak? Setuju. Okay, setuju. Nanti terus bayar dengan diorang kan? Okey. Okay. Okay. Kredit dengan diorang. Okay. Bayar dekat sana tu. Towing terus. Bayar kat towing. Bayar terus. Boleh, boleh. Paris collect lah. Paris collect. Bagi terus. Ada berapa biji kereta tadi? Kat sini 18. 18. Dekat sana 2. 20 lah. 20. 20. Saya nak kunci. Diorang dah buat tanya. Diorang tahu price contract. Sekarang ni bila tuan dah ambil kereta ni. Pertama tuan pergi tukar kunci dulu. Buat kunci dulu. Saya nampak sekali kunci. Kita tak tahu nak kesatakan kita nak putus sampai sebaru mati dia baru nak dapat kunci. Tak ada. Jadi tuan terpaksa kalau Pro 2 balik pada Pro 2 minta buat kunci baru. Diorang bagi. Saya rasa kalau yang kereta baru masih ada warranty 5 tahun. Ada yang warranty. Jadi tuan tak payah keluar duit. Tuan bagi dia kata saya nak buat kunci baru dia dapat. Kalau kereta lama tu saya tak pasti. Tapi yang paling penting jangan takut dia nak tarik balik kereta ni. Pasal kita ada undang-undang. Negara ada undang-undang. Kita datang hari ni bukan nak mencerobor. Kita datang nak ambil kereta hak kita balik. Yang kereta
dah tak bayar takkan hampir 6 ke 7 bulan. Kadang kita okey tulis balik dalam 20 ni tapi saya nak ambil. Okey saya. Tadi saya dah bincang dengan saya. Saya dah tanya dengan semua pihak apa ni mangsa. Diorang kata yang masalah dengan bank tu semua nak tanggung sendiri kan. Yang penting kereta bawa, boleh bawa balik kan. Ya, ya betul. Sekarang ni cuma macam ni. Setiap daripada siapa yang ada hari ni, siapa tahu siapa yang sewa kereta awak semua, maklum kita, kita pergi sama-sama, kita bincang secara baik. Sebab bagi saya penyewa tak salah. Penyewa tak salah. Yang salah adalah AAGR. Penyewa tak ada salah satu pun. Sebab dia hanya sewa kereta. Saya pun pelancong datang Malaysia nak pakai kereta, saya sewa lah. Faham tak? Jadi jangan berlaku kekerasan kepada penyewa. Cakap baik-baik dengan penyewa dulu. Call, hubungi, bincang. Beritahu sebelum ni kereta saya dikendalikan oleh syarikat AAGR. Tapi diorang telah menipu. Jadi barulah tuan panggil duduk bincang dan buat. Kalau tuan masih nak teruskan pajakan kereta, terpulang. Tapi saya nak bagi tahu, dalam pajakan kereta tak wujud. Towing kereta terkeluar. Towing ni saya minta tolong dengan kursi di depan nak hantar ke mana? Hantar ke JPC dulu. Sebab kan ambil kereta, orang tak boleh nak start. Kalau dia tak pernah di rumah, dah dua. Bermasalah, kursi dia orang ada. Letak ke JPC dulu, dia sebenarnya tak masalah. Masih lagi ada waranti 5 tahun. Boleh minta kunci yang baru dan you all pakai lah kereta dan sebagainya. Maksudnya terpulang. Saya bagi cadangan nak hantar ke JPJ masa maju dahulu. Tapi kalau nak balik terus bawa rumah pun boleh. Bagi tahu yang mana satu awak nak sekali sebelum towing sampai. Kan? Dia simpan kat tangan dulu. Bila dah selesai masalah baru kita buang keluar. Okey, sekarang macam ni. Boleh tak tuan bantu ambil satu kertas? Sebab pada peringkat awal nanti kita datang list dah banyak. Siapa yang ada kat sini tulis. Okey, nama, nombor kereta dengan alamat. Jadi sekurang-kurangnya saya boleh towing nanti sampai. Kita boleh tunjukkan mereka. Boleh tak? Okay. Satu-satu tulis pakai A4. Minta bantuan diorang lah, pinjam kertas dengan pen ke. Kan, boleh? Cuba tak bawa. Tak ada kertas? Ini ke apa? Belah ada kedai tu. Belah ada kedai. Pergi kat sebelah. Minta kat kedai belah. Ambil pen dengan kertas, tulis nama penuh, IC. Nombor plate kereta, nak pergi ke mana kereta. Okey, saya cadang ke JPJ. Tapi kalau tuan nak bawa balik rumah terus pun boleh. Eh, okey. Ya, Zan? Dia bukan macam tu. Dalam apa yang saya buat hari ni, saya bukan datang, saya melanggar undang-undang. Apa yang saya buat ni adalah benda itu. Bukan, macam ni, saya dah kenal pasti penyewa. Sebab penyewa tu bangsa Arab lah, dia agak liat sikit. Jadi macam pada dia, sebarang masalah adalah antara owner dengan AGR. Pada dia, dia dah bayar AGR macam biasa, dia tidak ada masalah. Jadi dia tak nak release. Tak macam ni tuan, saya datang ni atas tujuan yang untuk berlandaskan undang-undang. Tuan, saya tak boleh tukar. Itu kalau tuan nak buat dengan owner, nak bagi sambung apa itu terpulang. Tapi saya owner je. Okay, siapa? Tuan owner. Sekarang ni kereta daripada penyewa. Penyewa yang menyewa dengan AGR. Sekarang ni itu salah. Tak, bukan yang tuan bagi tu salah. Diorang tak bersalah sebab diorang sewa kereta. Tapi sekarang ni, kalau tuan nak teruskan sewa, itu tuan dengan diorang. Saya memang nak ambil. Tapi, okey. Tuan nak ambil balik kereta boleh. Tapi, segala apa yang contohnya penyewa tu pakai, dia dah bayar pada AAGR.
kalau ikutkan dia sepatutnya, kalau dia bayar contoh aja bayar pada sampai tarikh 22 hari bulan 7. Tuan kena benarkan dia pakailah sebab ikut budi bicara. Lepas daripada tu tuan kena bincang semula dengan dia sama ada tuan nak ambil kereta atau nak bagi teruskan. Nampak tak? Tulis masing-masing satu kertas satu. Tuan satu nombor plate semua kereta bagi. Jadi mudah kita buat video. Jadi kalau boleh tulis kertas kat dalam tembok. Tulis jangan kecil kena besar. Sekarang dia dah bayar pada dia. Cuma sekarang ni isu dia pasal kita dia tidak buat kesalahan dengan dia. Tak, bukan. Dia memang tak salah. Sekarang ni macam ni kan. Mudah je kan. Tuan panggil dia datang duduk bincang dengan tuan. Kalau tuan nak terus dengan dia, terus pulang. Risiko tuan tanggung. Kita orang tak nak tanggung. Saya memang tidak nak. Saya memang nak ambil. Tapi tuan kena tengok juga apa yang dah dia bayar kepada Ejan. Maksudnya kalau ikut budi bicara, tuan mungkin kalau katakan dia dah bayar, dia boleh sebagainya. Kalau ikut budi bicara, tuan kena mungkin kena selesaikan kepada dia lah. Itu boleh lah. Saya kata tak orang kata pergi selesaikan boleh. Saya dah cakapkan kepada dia. Tapi semua pada dia, dia kata saya nak bayar terus pada Ejan. Okey, kalau dia nak bayar terus pada AJR, tuan boleh buat police report. Buat police report mengatakan tuan tak meneruskan benda tu, kereta boleh ambil. Sebenarnya hari ni kereta yang ada kat dalam garaj dah jadi kereta hilang. Bukan kereta pajakan lagi. Sebab kalau kereta pajakan, polis boleh datang ke sini ambil kereta ni sepatutnya. Boleh sita kereta ni. Tapi kenapa polis tak buat? Itu yang kita jadi tak faham. Tapi kita lupa. Mungkin kita tak boleh salahkan semua polis diraja ni tu. Tapi mungkin polis IO yang bertugas ni sepatutnya seharusnya faham. Kereta ni dah sepatutnya pihak bank pun kena ambil balik benda ni. Habis pihak bank kena aturkan. Ejen perorangan semula, ejen penarikan semula untuk menarik kereta. Tapi dia tak uruskan kerana mereka juga dilindungi oleh ejen penarik kereta. Jadi ini tak boleh lupa. Saya tak ada masalah duduk penjara dalam lillah kita Allah. Tapi saya nak bagi tahu hari ini, benda ni tak seharusnya berlaku sampai ke tahap yang macam ni. Sebab tempat lokasi ini, kalau IO bekerjasama dengan mangsa, dah boleh tunjuk kereta, kereta dah boleh balik. Tapi sekarang ni IO tak bekerjasama dengan mangsa. Ini yang sampai kita kena bawa towing. Faham? Jadi dia mudah je. Jadi nak habiskan cerita, tak ada apa yang kita bincang lagi. Tunggu towing sampai, ambil kereta balik. Okey? Cuma tuan-tuan jangan beredar daripada tempat ni, tunggu dekat dalam tempat dekat dalam ni. Dan tolong tulis nama, IC, nombor plate kereta, lepas tu dengan alamat yang tuan-tuan nak hantar. Letak dekat atas dashboard. Letak dekat atas kita. Jadi mudah. Eh? Lepas tu kalau boleh, tunggulah dekat dengan kita. Eh? Okey? Kita ambil boleh solution cara yang orang cakap ikut law lah kan. Inilah pemimpin yang kita jadi. Tak begini, kalau kereta sini ni tuan, boleh tuan tengok. Maksudnya pintu nak buka untuk dah siapa? Tak, untuk pagar. Tapi ni ramai orang tengok. Sekarang ni, pergi lah buat kata tak payah pecahkan gobok. Kita buka elu-elu. Tak kata kan ada kat depan, pergi kata ramai-ramai. Hantulah saya, takkan saya kata saya bercakap. Aduh. Pergi, owner pergi. Ambil satu ni. Inisiatif. Pergi potong kata terbuka pintu elu-elu. Jangan risau. Ini kita buat, bukan kita nak mencuri. Ini tempat, tempat ni dia punya. Tapi dia curi barang di dalam rumah dia. Boleh tu. Faham tak macam saya? Boleh tu. Kalau boleh buat kunci. Adil dia? Kalau boleh buat kunci. Kalau boleh buat kunci lagi mudah sampai towing. Sekejap. Kalau boleh buat kunci kena maklum. Tadi ada orang nak kena towing.
Kenapa tadi kakak? Ni baru cakap. Boleh buat pun tu. Yang korang ni pun satu lah. Hei, kalau abang tahu buka kereta, aku buka kereta tau. Memang bohong tadi dia. Pakai masa, towing dulu. Ah, okey, towing dulu lah. Dek, kita towing. Bawa tu kau dah buat kereta kaya apa kau buat? Okey. Nama, hantar dekat siapa? Jangan nama semua yang ada ni hantar. Tak, macam ni. Kereta awak, tulis nama air kereta letak. Jadi kita dah tahu kereta ni nak pergi ke mana. Okey? Segera kan? Kami! Nama dia kami! Nanti kalau siapa yang nak dapat kereta, kita balik ke Villa, kita bincang dulu. Kami yang non! Kanda, sekarang kita towing mana yang depan kan? Tak, bukan kita towing. Mudah. Tak, kalau towing nanti dia akan buat. Dia akan berkeluarkan satu-satu. Betul, balik. Sekarang ada RM2. Dah ada lah. Dalam kereta. Ini dah masuk IBH tadi. Anda ada kan? Tiga bulan nak tak bayar. Tapi ni memang awak punya kereta. AGR tak bayar ke? Dari bulan 3. Dari bulan 3. So bank dah tak bayar? Bank tak bayar dari bulan 5. Kalau ada duit dah bayar sendiri kan. Oh, so bulan 5, bulan 6, bulan 7 lah, 3 bulan lah. Tolak elok-elok bilik ni ke tepi, ke kiri dan ke kanan. Biar terbuka, towing sampai boleh bawa keluar kereta. Ha. Jangan biar macam ni. Pasal macam ni, kereta kita punya. Tapi kereta kita punya. Jadi angkat, saya minta bantu. Jangan kita buat macam ni lah. Pasal kita tak nak sorok. Kita kalau boleh, kalau dia nak minta ganti rugi, untuk buat tu setakat RM50 kita bagi. Pasal apa? Nanti dia kata kita punya naya. Kita bukan punya naya. Angkat balik. Angkat, kita kata, kita tolak elok. Tolong ni, angkat balik, betul orang balik. Tolong. Betul orang balik. Kita potong dulu. Saya memang tak makan. Bagilah orang muda. Orang muda macam ya Allah. Bismillah deh. Motor. Letak elok-elok. Betul kan? Letak elok. Kita ni. Ni kan dia ke atas ni. Okay, sekarang ni, buka elok-elok.
saya kalau kat silap saya kalau ketuk dia boleh keluar kan. Ha ketuk. Ha, cuba ketuklah. Eh jadilah lelaki sikit. Temon temon. Macam mana ni? Orang lelaki-lelaki ni patutnya dulu. Ni jom sikit, jom sikit. Elok-elok. Yang tu pun buka pelan-pelan tolak ke tepi. Okey, okey, okey. Dah. Yang ni boleh buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Selai. Buka pelan-pelan. Buka dua-dua. Ha? Buka je dua-dua. Buka pelan-pelan. Ada masa kalau kau tengok abang Budi Jari ni, saya dah keluar picture ketua dalam bibi. Patut kenal dengan 1,500 kereta yang apa ni, yang AGR ni pada keluar ni, saya sebelum ni ambil kereta ni untuk dipajak. Okey, tapi sekarang ni kereta dah tak bayar 7 bulan. Jadi kereta ni diorang simpan kat sini. Diorang menanggung dengan blacklist bank, nak kena bankrupt. Patutnya kereta ni kena serah balik pada owner yang datang hari ni. Jadi sekarang THA AGR tak nak serah. Sekarang ni diorang masih menanggung 7 bulan bank ni. 7 bulan bank ni pun tak dibayar oleh AGR. Kereta dia dikerahkan ni atas dasar untuk sewakan, disewakan. Ada hotel dulu. Itu dulu. Lepas tu sekarang ni dah owner baru. Owner baru kena bagi baliklah kereta ni pada dia orang. Tapi owner baru jalankan perniagaan dia 4 bulan lagi tak bayar kereta. Jadi 7 bulan kereta tak bayar ke. 7 bulan tak bayar kereta. Jadi sekarang ni owner datang. Saya dah check dengan undang-undang. Saya dah check dengan kita pun ada lawyer kita. Kereta ni boleh mangsa boleh ambil kereta buat balik. Pasal kereta dekat dalam hire purchase agreement nama mangsa bukan nama auto AAGR 19. Jadi sekarang ni cuma dia orang nak ambil balik kereta. Dia orang sorok kunci. Jadi sekarang ni kita panggil dengan Amat. Tuan tak, tuan tanah pun ada. Tuan tanah pun kata dia orang tak bayar sewa. Sini. Diorang dah report. Tapi sekarang ni tak jalan. Buat report semua tak jalan sekarang ni. Diorang ada hak untuk ambil kereta. Kalau tak, ini dia punya sendiri. Sebab apa? Kereta milik nama mangsa. Jadi diorang boleh boleh bawa balik kereta ni. Sekarang ni tak ada masalah. Eh ni, you tahu tak yang kena custom JPG. Semua guna keluarga you ni. Ambil je sebab ini ni kena faham bina mana bukan nama diorang. Kalau belum atas nama diorang kita tak boleh ambil. Kalau agreement pun tak boleh, saya dah check dengan atas semua tak boleh pakai. Jadi kereta sekali tunggu towing sampai nak ambil. Ha. Ya, pasal pasal saya kena okey dah apa pasal kalau dia nak buat dia ada keluar tempat kedua. Ha, biar dia orang nak saman saman. Ha. Ha, ambil. Diorang nak saman-saman. Ha. Okey. Okey, bagi tahu. Okey. Mam. Boleh? Dah tak kereta. Cuba check dari masing-masing boleh buka. Boleh buka tak? Ada ada yang boleh? Ada yang boleh, ada tak boleh. Okey, mah hat saya. Ada yang tak boleh? Ha? Ada tak boleh tak? Tak boleh tak pergi check kereta siapa yang ada mangsa yang ada kereta kat sini? Check boleh buka pintu tak kita nak towing? Tak boleh dekat sakit. Eh. Boleh ke tak boleh dekat? Boleh, boleh Adin. Alah Adin, sebenarnya boleh kepak. Boleh eh? Jom boleh kepak. Jual saya kepak. Boleh, tak ada masalah. Boleh kepak, tak ada masalah sebab masa ada. Ada. Assalamualaikum.
Okey, tak apa. Kena tulis benda siap. Nama, IC. Lepas tu, siap-siap. Bekang satu. Bekang lah. Jangan tunggu. Sekejap lagi kan sampai malam tak habis cerita. Jadi, siapa yang ada kereta nak bawa balik? Oh, 700, 800. Sebab ni buat sampai kita ni anak berapa tu. Memang tak ada list ni, tak payah kau minta kan penyengak ni. Sekarang ni kereta yang ada kita bawa keluar dulu. Lepas tu war-warkan, tolong bantu orang lain yang kereta tak ada kat sini. Tangkap gambar kereta, plus kat grup, maksudnya kereta diorang ada kat sini. Bantu yang lain. Jangan jangan yang dapat kereta saja yang faham maksud saya. Sebab ramai orang kena ni. Jadi yang lain-lain ni, tolong seorang lead. Abang Syarul mana? Syarul? Tuan Syarul. Tuan Syarul, awak lead lah untuk diorang ni semua. Kereta yang ada sini okey nak bawa balik. Kereta yang masa tak ada kat sini, kereta ada, tolong tangkap gambar, blast kat dalam group. Jadi boleh diorang datang ambil. Sekarang ni kita tak boleh ambil kereta yang bukan milik kita. Tak boleh. Hanya 18 kereta saja yang kita boleh bawa keluar. Mana ada owner yang tak nak datang call? Tak boleh. Kalau dia nak, dia kena datang. Sebab ini saya, kita tak ada kuasa. Kuasa pada owner. Jadi sekarang ni tolong tengok gambar-gambar kereta ni. Tolonglah tangkap gambar. Pasal bukan mudah nak datang sini. Tangkap gambar-gambar kereta. Kereta yang owner yang tak ada kat sini, blast kat dalam grup. Maksudnya kereta ada kat sini. Tadi sepatutnya dekat showroom tu kena ada orang tangkap gambar. Tolong bantu. Tangkap gambar kereta yang ada itu, blast kat grup. Maksudnya bahagian sini kita dah selesai. Nanti kalau ada lagi kita cari. Bank yang keluarkan surat. Jadi ejen penarik kereta boleh target kereta sebab bank keluarkan surat. Habis dia orang pencuri kereta, kuasa apa dia makan? Dia orang ada peki tu. Tak, bukan. Maksud yang tuan tadi, dia orang boleh tarik kereta. Dia orang tak boleh buat macam tu. Yang ada kuasa untuk tarik kereta adalah ejen perolehan semula yang ada dekat daripada KPDN KK tu, tak kuasa. Yang di, maksudnya bank yang keluarkan surat. Bank yang keluarkan surat. Jadi dia orang tak boleh suka-suka. Tapi ada yang kes-kes yang itu sebelum. Itu cerita sebelum, sekarang baru. Baru. Kalau baru ni diorang tarik, boleh maklumkan lah. Pandai-pandai lah kan, cakap itu saya cakap. Okey. Alright. Terima kasih ya. Jadi yang tadi kita kena balik ke OP, kita kena listkan balik. Sebenarnya, sepatutnya, mesti kita datang hari ni, kereta-kereta yang kat sini mesti ada pemilik dia. Kenapa separuh je ada? Faham tak maksudnya? Maksudnya yang tuan datang ni, tahu tak cukup. Maksudnya, kalau semua datang, tahu dah kereta masing-masing.